Aceh sudah mengatakan karena awas Sumatera Utara nanti bocoran lah. Aceh itu sudah saat ini sedang mencari pelatih luar negeri. Guru atlet-atlet kita itu akan terdaftar nanti di PB secara online Sumatera Utara. Amin. Pak Ketum, Pak Darman, Iman Dorang, Pak Sekden, Pak Ali, Ketua Umum Pemprov PRSI Sumatera Utara, saya Sekdudin sebagai Wakil Ketua II dan Pak Sahdil sebagai Kabid Organisasi. Sama-sama kita ketahui bahwasanya KONI Provinsi Sumatera Utara sangat yang memiliki punya kepentingan yang sangat besar di dalam rangka musyawarah ini. Pertanyaannya siapa memilih ketua pencak itu siapa? Belum ada. Ini ada 23 loh. Kita mau jujur aja. Ada enggak tuh? Enggak ada sebagian besar. Saya sudah pilih. Sehingga berapa atlet renang Sumatera Utara? Enggak tahu kita. Tapi kita minta duit kepada negara. Terus apa data dasar kita tentang ini? Begitu dikasih kurang ini. Berapa atletmu? Banyak kan? Mana data? Banyak lah pokoknya. Jauh hari PRSI, PB mau merencanakan data itu. Kita 2 tahun yang lalu. Ya. Kalau data ini tidak ada, data pelatihnya ada, data wasitnya ada, data atletnya ada. Terus apa yang kita membuat kebijakan? Pakai apa kita membuat kebijakan? Ya, ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Memang mendorong. Ya, kita mendorong. Ya gitu. Makanya kita sudah programkan, ya. Dari 43 ya di renang ya 38 di atletik ini saja sudah 80 lebih ya. Menjadikan atlet renang 3 itu dia bisa dapat 9 ya. Dulu kita jadikan Indra ya, kita kirim ke Maria, kita kirim ke Malaysia pertama 2 bulan pulang. Lari dia, nggak tahan dia dengan latihan keras tadi itu. Karena apa? Kita memang tidak pernah latihan keras. Begitu latihan keras kena pelatih Cina itu, pelatihnya perempuan. Tahu-tahu di telepon pelatih Cina itu, si Indra sudah nggak ada di posisi. Di telepon Pak Rudi, sudah berada di sana. Nggak tahan dia. Akhirnya jemput bawa balik ke sana. Ya, akhirnya dari sana dia sudah menunjukkan prestasi. Sudah memang kelasnya harus ke Hongaria, kita kirim ke Hongaria 2 tahun dibiayai oleh KONI. Kita juga ya, PRSI juga pada saat 2 minggu mau prapon minta juga pergi ke Malaysia, kita kirim walaupun saya mengatakan pada waktu itu nggak ada gunanya, cuman tidak mematahkan semangat dari para pemprov itu, kita kirim Pak ya, biayanya juga nggak sedikit gitu ya, gitu. Itu kita kirim gitu. Ya, maksudnya inilah harapan-harapan daripada KONI Provinsi Sumatera Utara, karena inginnya dari kita punya Pak khusus untuk kolam polo Pak. Khusus ada. Enggak ganggu latihan renang, enggak ganggu apa. Indoor. Itu Bitumek itu harus sekian. Digelar orang Pak, Cakirudin Bitumek. Wah, ribet orang semua Pak. Ya, karena apa? Sebagian pelatih enggak penting Pak. Kondisi fisik. Ya, yang penting sama dia pikirnya kalau tekniknya agak. Dia nggak tahu off-track itu tekniknya bagus-bagus, tenaganya nggak ada. Ya kan kayak gitu dia. Ya, jadi ini kondisi Pak. So, inilah kita menyentuhnya dari pemprov-pemprov yang pernah ada nggak gampang. Karena yang kita hadapi 30 tahun di lapangan. 30 tahun di lapangan. Kalau kita tahu dia bilang, saya namanya jadikan atlet nasional. Jadi ini yang dihadapi oleh KONI ya Provinsi Sumatera Utara. Makanya ya kita harapkan nantinya bagi peserta yang hadir pada hari ini pulang nantinya bangun teluk. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengerti berdaya untuk bangsa bangsa dalam. Kami ini patriot olahraga.
melaksanakan hari ini mulai Platda ya. Dari yang kita lihat ya, cabang-cabang yang lolos itu pada umumnya tata kelola organisasinya baik. Ya, bagi tata kelola organisasinya tidak baik, ya dia sulit juga. Karena apa? Organisasi ini kan tempat untuk melaksanakan aktivitas. Nah, kalaulah dia tata kelolanya tidak baik, secara otomatis berarti pembinaannya tidak ada. Nah, makanya kita mulai mendata. Ya, mulai mendata dari tahun 2018 ya sampai hari ini ya, dari 41 cabang olahraga yang ada ya, itu yang nyampe kepada kita baru 24 cabang, itu pun tidak lengkap ya. Dari data ini menunjukkan bahwasanya tata kelola organisasi masing-masing cabang olahraga belum memadai, sehingga ya kita memang harus mengejar, membangkitkan dari tidur supaya tata kelola organisasi ini baik. Karena tata kelola organisasi ini kunci dari keberhasilan. Makanya kita mendorong ya, setiap ada musprop, ada apa, makanya kita nantinya ada bintek namanya ya, bintek untuk tata kelola organisasi ini supaya tata kelola organisasi ini baik. Karena banyak pengcap tidak punya klub, tapi ada pengcapnya tapi nggak punya klub, dan ini memang butuh peranan PB, Pemprov cabang olahraga, untuk membekukan bagi pengcap yang tidak punya klub. Untuk apa pengcap banyak tapi klub nggak ada? Ya ini juga menjadi beban pada kodi kabupaten kota kalau dia nggak punya klub. Yang bisa ini membekukan adalah hanya Pemprov dan PB cabang olahraga. Sementara KONI nggak bisa. Dia cuma bisa mengeluarkan dari anggota KONI. Dan ini makanya perlu memang sinergitas daripada organisasi ini, bagaimana kita bisa membangkitkan dari tidur di semua cabang olahraga. Nah, itulah kira-kira. Sudah berapa lama kondisi seperti ini mungkin, Bang? Ya, ini sebenarnya sudah lama. Ya, kalau memang ini dulu ada, ya tentunya kan nggak sulit. Ya, inilah baru memulainya. Bahkan sekarang PB sudah banyak yang mengikut sistem konsep daripada PBSI, bulu tangkis. Dia punya SI. Nah, dan ini renang pun kan juga sudah membuat seperti SI itu juga. Dan diharapkan juga PBPB itu semua sudah punya macam PBSI, SI. Supaya nantinya terdata seluruh Indonesia. Sehingga kita punya database berapa sebenarnya masyarakat Indonesia ini yang mengikuti olahraga prestasi. Sampai hari ini KONI Pusat juga nggak punya, Menpora juga nggak punya. Nggak punya data itu. Karena kenapa saya bilang kan nggak punya? Orang saya yang ngejarnya nggak dapat, dari mana dia punya data itu? Ya inilah memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nggak ada yang perlu disalahkan. Untuk diubah. Ya, bagaimana kita menyentuhnya supaya bangkit dari tidur. Nah ini aja. Terima kasih.